In bahasa, kalau di bahasa Indonesia kita sebut juga dengan multiplication, berarti itu perkalian, and division kita sebut juga dengan pembagian. And today we just focus about multiplication. There are two topics. The first topic is about how you can multiply a 4-digit number by 1-digit number. And the second is about how you can multiply a 4-digit number by 2-digit number. Okay, now please look at our whiteboard. Here, teacher already has some example or for this our exercise. Okay, ini untuk yang pertama, the first, you have to multiply 4-digit number by 1-digit number. Ini untuk contohnya ya. 3,456 by 4. Oke, caranya kalian bisa mengerjakan seperti ini. Kita tulis dulu yang 4 digit. 3,456 multiply 4. Oke. Nah, the first, yang pertama sekali, you have to multiply with 1 and then 10 and then 100 and the last one 1000. Ya, jadi yang angka yang ini, 4 ini, kalian bisa mengalikan dengan satuan terlebih dahulu, kemudian ke puluhan, kemudian ke ratusan, dan yang terakhir ke ribuan. Sekarang coba perhatikan, 4 times 6, 4 kali 6 berapa? 24. Kalian tulis di sini 4, 2-nya taruh di atasnya. And then 4 times 5, 4 kali 5, puluhan ya. Berarti 20 di atas tadi 2, jangan lupa menambahkan 2-nya menjadi 22. Oke, okay. And then 100. Kemudian ke bilangan yang ratusannya, 4 times 4, 4 kali 4 sama dengan 16 ditambah 2 berarti 18. And the last one yang terakhir kalian kalikan dengan 1000, dengan ribuan. 4 times 3 equal to 12. Jangan lupa menambahkan tadi ada 1 ya, jadi hasilnya 13. Jadi, we can conclude that 3,456 multiplication 4 equal to 13,824. Nah, ini ya hasilnya. Oke. Nah, ini apabila kita mengalikan hanya dengan satu angka saja, by 1 digit
hasilnya ini. Urutkan ke bawah ya. 6 8 8 twist 9 sama dengan 17 di sini 1 3 and then 9 Thank you.